bilang biar hilang rasa grogiku di pertemuan kedua. Oh, pertemuan kedua. Dengan gebetan, soalnya pertemuan pertama tuh aku grogi banget. Bolak-balik toilet, padahal gak sakit perut. Tolongin dong kak, takut dianya tuh bete sama aku. Thanks ya. Gimana tuh Kang Denny? Kalau gitu mungkin jadilah apa adanya. Kadang kita terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi, takut ntar dia kecewa ngelihat gue. Dia gak suka. Iya, apa adanya, karena cinta sejati akan menerima orang apa adanya. Padahal kita juga bisa jadi ada apanya. Jadi kita punya, jadi kita megang duit misalnya. Nah. Itu kita karena kita udah siap, jadi kita gak grogi. Nah pokoknya Pak. Nah. Siapa yang bakar menyan sih? Titi. Hai. Eh kangen deh sama Anji, temen duet. Oh temen duet. Temen duet dulu. Oh kita pernah ketemu ya? Iya dulu. Titi. Yang mana nih Titi yang mana? Titi Kumel. Oh yang dulu. Sayang. Sayang. Aku mau kita tak banyak bicara. Ti, udah lupa ya Ti ya? Bro, itu lagu tahun berapa? Lu inget gak? Tahun berapa lagu itu? Itu lagu ditulis tahun 2008. Oh, 2008 ditulis? 2008 dirilisnya tahun 2009. Oh, berarti udah lumayan lama ya? Iya, dan iya. Maksudnya gue juga udah gak... Tapi itu lagu wajib gue sama istri gue kalau karaoke, bro. Benar, karena saut-sautan. Oh, saut-sautan. Titi panik. Kenapa sih? Kenapa kaki Titi hilang? Titi, Titi. Sabar aja, ini baru kakinya. Bentar lagi nyawanya. Titi, ini kita lagi ngebahas. Ada satu pasangan. Dia kalau ketemu pasangannya grogi. Itu menurut Titi gimana kondisi ini? Oh, aku sih pengennya Mas Anji tuh bikin quote. Oh, apa? Waduh. Tentang matahari. Matahari. Karena pacar saya itu selalu menyinari hati aku. Oh. Emang punya pacar? Enggak. Punya dong, harusnya. Karena pacarnya selalu menyinari dia. Iya. Dan dia akhirnya setelah disinari dia bisa keluar. Oh. Karena ini emang vitamin D. Buat kasih apa? Tentang matahari. Tentang matahari. Tentang matahari. Nah. Percaya aja bahwa terangnya hati akan selalu lebih terang dari matahari. Wow. Artinya itu matahari kan terang banget. Benar. Tapi terangnya hati lebih terang. Jadi seperti dia tuh kayak lebih panjang dari selamanya gitu. Benar. Ini pas banget buat kondisi yang pasangan dua tadi tuh, yang grogi-grogi. Pokoknya kalau ketemu orang baru, ingat aja. Kalau dia membuat kamu tertawa, berarti dia mencintai kamu. Iya. Yeah. Tapi kalau dia membuat kamu menangis, berarti kamu mencintai dia. Wow. Yeah. Sampai ketemu lagi di Podcast Hat. Podcast Kesehatan Hati.